Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci serta ridho Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya, yaitu orang-orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka." Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampun pada waktu sebelum fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci serta ridho Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya, yaitu orang-orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka." Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya
dan orang yang memohon ampun pada waktu sebelum fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.